Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh semuanya. Saya saat ini sedang berada di perjalanan ya menuju Bogor ya, subuh hari ini setelah subuh mau ke Bogor Cisarua, hujan rintik-rintik, mau mengisi acara seminar motivasi bahasa. Inilah sebuah perjuangan bagi saya, mau hujan mau apa, yang ini saya sudah berangkat menjalankan amanat. Oke, itu selamat menyaksikan perjalanan saya ini ya, dari subuh ya, jalan kaki nggak apa-apa, suatu saat insya Allah Allah akan kasih kendaraan, amin, mobil mungkin ya, insya Allah. Perjuangan pagi hari, subuh hari, jam 4 ya atau jam setengah 5 gitu ya, udah jam 5 mungkin ini, nah, udah subuh ya, masih banyak yang terlelap tidur. Saya sudah bergerak dan memang harus seperti ini untuk menjalani kehidupan ya, untuk agar kita mendapatkan kesuksesan harus bangun pagi-pagi, tanginas cek Sunda nama ya, jadi harus tanginas ya. Saya hujan kayak gini karena saya memiliki motivasi yang kuat. Saya akan memberikan motivasi bahasa kepada para santri di Pondok Pesantren Tahfid Entrepreneur Tursina Bogor, di Cisarua Bogor. Maka saya juga harus semangat yang memberikan motivasi dorongan. Ini harus terdorong. Saya berupaya pagi hari nggak apa-apa jalan kaki dulu ya. Jadi bagi saya jalan kaki udah hal yang biasa, tidak apa-apa. Oke, yang penting tetap semangat menjalani kehidupan. Insya Allah berkah. Allah akan memberikan kesuksesan pada pergerakan. Ya, oke. Harapku, poin tapi harokati barokatun. Oke, gitu aja. Terima kasih. Kemerdekaan. Saat ini saya sudah berada di kereta api Pangrango yang mau berangkat ke Bogor. Ini baru naik ya dari stasiun Parung Kuda menuju Bogor dan nyaman sekali. Kenapa saya beli kereta api? Sangat nyaman sekali, gitu kan? Oke, kita aja. Ditunggu selanjutnya lagi ya, perjalanan selanjutnya lagi di setelah Parung Kuda Cicurum. Ya ini sambil ngonten aja lah ya, itu tadi saya nanti tiba di stasiun Parung Kuda, saya menanti lama ya setengah jam lebih. Apa-apa memang harus seperti itu, kalau naik kereta api jangan mendadak gitu, jadi harus setengah jam atau satu jam nggak apa-apa menanti, yang penting nggak ketinggalan kereta api, gitu aja prinsipnya kalau naik kereta api. Ini sudah berjalan.
Kita lihat saja nanti perkembangannya.